Halo guys, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan mengecek penghasilan terbaru di channel YouTube Nabila Taqiyah. Langsung saja ke website Sosial Blade untuk melihat data beserta estimasi atau perkiraan pendapatan di channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya Nabila Taqiyah telah mengupload atau mengunggah video sebanyak 161 video, jumlah subscribernya untuk sementara 990.000 subscriber. Video view atau penayangan videonya sebanyak 62.865.301. Country atau negaranya, ID atau Indonesia, tipe channelnya entertainment. Channel YouTube-nya dibuat per tanggal 10 Juni tahun 2020. Sudah mendapatkan total grade B dari situs Sosial Blade. Sosial Blade rankingnya ke 85.718, subscriber rankingnya ke 1.271, video viewering atau peringkat penayangan videonya ke 210.956, country rank atau peringkat pada negara Indonesia ke 532, dan entertainment rank atau peringkat pada tipe channelnya ke 1.039. Berikutnya kita melihat penayangan videonya selama 30 hari terakhir atau masa 1 bulan terakhir sebanyak 4.572.000. Data ini meningkat 133,9% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian pelanggan-pelanggan atau subscribernya selama 30 hari terakhir, channel YouTube-nya mengumpulkan pelanggan atau subscriber sebanyak 58.000. Data ini meningkat 181,0% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Lanjut ke ringkasan statistik penambahan subscriber dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya 1.930 subscriber, mingguannya 13.500 subscriber, dan perkiraan pendapatan hariannya rata-rata 38 US dollar, mingguannya 267 US dollar. Kita cek juga bulanan dan tahunannya sekaligus mengkonversi nilainya ke rupiah Indonesia. Taksiran penghasilan bulanan terendah 1.100 US dollar, tertingginya 18.300 US dollar, dan taksiran penghasilan tahunan terendah 13.700 US dollar, tertingginya 219.500 US dollar. Langsung saja kita melihat nilai dolar terbaru dan untuk mengkonversi estimasi pendapatannya yang masih dalam dolar ke rupiah Indonesia. 1 dolar Amerika terupdate hari ini sama dengan 15.569,15 rupiah Indonesia. Langsung kita salin ke kalkulator. Oke guys, di sini kita akan menghitung perkiraan pendapatan bulanan dan tahunannya yang minimalnya saja atau yang terendahnya saja. Karena yang terendahnya biasanya sangat mendekati gaji atau penghasilan sebenarnya. Perkiraan pendapatannya per bulan terendah 1.100 US dollar. Jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.569 nilai dolar hari ini, sama dengan 17.126.065 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan bulanannya. Kita cek juga per tahunnya. Perkiraan pendapatannya per tahun terendah 13.700 US dollar. Jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.569 sama dengan 213.297.355 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan tahunannya. Oke guys, itu dia tadi estimasi pendapatan di channel YouTube Nabila Taqiyah sesuai data dari website Sosial Blade. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.